Halo guys, ini dia Mitsubishi Triton yang Exit Improvement Euro 4. Sebelumnya udah pernah ya, itu yang Ultimate. Kali ini adalah Mitsubishi Triton yang Exit Improvement Euro 4. Yang ini merupakan manual trim terjinya Triton. Untuk harga dia 448 juta OTR Bandung. Untuk unit ada di Mitsubishi Sri Kandi ya di Bandung. Untuk kata marketingnya bisa cek di description. Sebelum kita mulai, kuncinya kayak gini. Ini smart key ya, cek Mitsubishi juga kuncinya kayak gini. Ketika dikunci, otomatis pion terlipat. Ketika di unlock, auto folding terbuka ketika di unlock. Untuk detail-detail headlamp di sini ya proyektor LED nih. Sama kayak di tempat Ultimate, ini lampu senyinya sama DRL. Grillnya baru nih, sekarang jadi black chrome. Beda sama yang awal keluar ya, yang silver. Kalau ini kan jadi black chrome nih, di tipe Exit sama Ultimate. Saya di sini bohlam, lamp, udah fog lamp tapi masih halogen kristal multi reflektor. Body kit juga sama nih, dia hitam. Dan ciri khas Mitsubishi juga desainnya dia sudah Dynamic Shield. Cuman yang tipe Exit ini nggak ada nih ya, nggak ada fitur pre-collision sama ultrasonic kayak di tipe Ultimate. Velgnya pakai ban Dunlop Grand Track AT20 dengan profil ban 265/65 ring 17. Oh sorry, 245 ya. 245/65 ring 17. Finishing velg sama ya, aja grey sama chrome. Situ ada full step. Saya di sini spion, spionnya warna hitam. Cuman kebetulan hitam ya, makanya dia semuanya body. Antena situ short pull. Handle sini juga ada tarik, dia semuanya body ya. Kalau selain warna hitam juga handlenya tetap warna hitam dengan akses marki yang mudah pencet kayak gini. Sekarang kita ke dalamnya. Untuk door trim warna hitam, dia full black, tetap kulit seperti ini. Handle sini dia chrome. Power window posisi yang auto to seat driver, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, belum ada central lock. Central locknya di sini ya. Tosnya di sini black glossy, di sininya silver. Ada speaker, cup holder, dan door pocket. Joknya tetap elektrik ya. Ini ada pengatur reclining, sliding, register kiri kanan seperti ini. Transmisi ini yang manual, 3 pedal. Ini manual tertinggi ya dari Triton. Buat buka tangki dari sini. Ini cup mesin. Ada headlamp leveling seperti ini. Ini buat mati stabil control. Di sini dummy. Di sini tech mirror, sudah auto folding. Ini start-stop engine dengan Lee Silver. Kisiasnya seperti ini ya, dengan Lee Silver. Bahan dashboard sini standar hard plastik. Yuk, tadi sparknya kayak gini ya. Nih. Saya coba kita nyalakan, kondisi pintu terbuka. Sampai tekan pedal koplingnya, karena ini manual. Posisi sini, buat nyalain. Nah nih ya. Tuh. Begitu shutter, dia langsung ada sanya Mitsubishi Motors. Untuk speedometer dia full TFT. Di sini ada odometer, ini buat brightness. Kalau ditahan, ini buat trip A, trip B, sisa BBM, rata-rata konsumsi BBM, indikator eco, ini rata-rata kecepatan, indikator service, ini ada shift 4WD ya, pengaruh rodanya, ini ada pilihan pengaturan, ini ada kembali, average unit, suhu, bahasa, ini settingan alarmnya, ini ada persen ya, ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun pertama, ini buat on off echo, ini reset, ini buat balik ke pengaturan ini ya, isi bahan bakarnya. Di sini ada odometer sama set temperatur. Di kanan sini saklar headlamp, dia lengkap dengan saklar fog lamp, cuma belum auto ya tipe Exit ini. Belum ada pedal shift juga, belum ada cruise control, cuma ada nih ya pengaturan MID. Di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent, bisa diatur untuk waktu. Ini tombol audition switch, belum ada bluetooth telepon ya, masih polos. Setirnya kayak gini, dia modelnya 4 palang. Langsungnya kayak gini. Airbag jumlahnya 2, kalau yang Ultimate tuh 6 ya. Untuk pengaturan setir, dia tilt dan teleskopik lengkap kayak gini. Ini setir juga sama ya, udah dijahit kulit seperti ini. Ini ada hand grip bagian pilar A.
Di sini nggak ada hand grip bagi pengemudi. Sun visor sini ada card holder. Belum ada vanity mirror ya di Triton ini. Ini ada lampu kabin kiri kanan. Ya. Sepi atau enggak di sini day night view. Belum auto dimming kayak di tipe Ultimate. Ini nggak ada sensor auto wiper ya sama auto headlamp. Tapi itu tetap sama ya kayak di tipe Ultimate nih. Gua ada monitor. Di sini ada home-nya, ada audio player, video, ada phone, aplikasi. Ini bisa apa CarPlay sama Android Auto. Ini settingannya seperti ini. Ini Bluetooth, user manualnya, ada mode day and night-nya seperti ini. Tuh. Ini slot USB-nya, ini aux-in sini. AC udah digital ya, auto climate control masih single zone. Ini temperatur pandingnya segini ya. Untuk temperatur paling panas gini nih. Nih, 32 ya. Kayak gini. Ini arah sumbernya gue lengkap ya, sampai kaca depan front defogger. Ini rear defogger, ini front defoggernya. Auto climate di sini. Sirkulasi udara di sini. Hazard aja di sini. Ini ada slot USB lagi di sini. Sisanya dummy ya. Ini 5 dummy, di sini enggak dummy lagi nih. Ini ada socket lighter. Ini slot dummy juga, ada speedometer terbuka. Ini ya, transmisinya kayak gini. Manual 6 speed. Kalau gigi 1 ini ya biasa. Tapi kalau kita mundur, kita tekan tuas ini, posisikan ke R. Dan ketika saya mundurkan mobil juga nih, udah ada kamera mundur ya sebagai standar kayak gini. Tuh. Ini shift 4 WD-nya seperti ini, ada 2H, ada 4H, 4H LC, sama 4H Low. Tuasnya udah elektrik sini. Cuman sini dummy ya. Ini perfect sini mechanical juga chrome. Ada double cup holder di sini silver. Ini ada ini ya. Ada aspak juga. Armrest di sini kulit. Ini ada LCD panel lagi. Di bawah sini ada satu buah power light dan di dalam ya, lacinya seperti ini. Joknya kulit ya, warna hitam. Seatbelt sini dengan head adjuster. Head grip sini modelnya retract. Sun visor singkat dengan card holder dan vanity mirror kayak gini. Ini airbag sisi penumpang depan. Laci dia sini soft opening. Dan ini layout dari door trimnya. Yuk kita lihat ke baris kedua. Yuk. Di baris kedua sama kayak di depan. Door trim sini sama ya. Di sini bahannya ini hard kulit. Handle sini jakrum. Di sini juga sama. Wiggle sih dengan Lee Silver. Ada speaker sama cup holder aja. Untuk di baris kedua dari Triton. Ini masih ada space ya, sekitar 5 jariam. Di sini dia ada sebagai bagian driver. Ini dummy ya, nggak ada slot USB. Di sisi propeller pad juga sama ya, dia ada sebagai paketnya penggerak four-wheel drive. Makanya masih ada channel nih. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya Mitsubishi Triton Exit yang facelift improvement ya, Euro 4 kayak gini. Di sini ada lampu kabin seperti ini. Yang gerbakan di sini mau dari track, seatbelt di situ, pasangan tonjolannya, headrest kiri kanan adjustable nih. Di sini juga ada akomodasi armrest dengan dua buah cup holder. Ini tuas pipetan di sini ya, buat akses ke loket tuh kayak gitu. Seatbelt tengah 2 titik ya, bukan 3 titik kayak gini. Headroom baris kedua di sini dia lega. Yuk kita lihat ke bak belakangnya. Rem belakang sini dia tromol, suspensi belakang juga per daun. Stop rem belakang dia sama ya kayak gini. Ini LED. Ini sayangnya sini yang bohlam, lampu mundur sini. Belum ada sensor parkir, tapi udah dapat kamera mundur. Ini yang tipenya Triton Exit, Maverick Clean Diesel. Yang di sini itu dia brake glossy ya. Cuman kalau hitam kayaknya dia suara body. Buat buka baknya sini, tinggal ditarik atau
Dan ini juga baknya udah ada cover ya, dengan tulisan Mitsubishi Motors. Kayak gini nih space baknya seperti ini. Ini ada pengaitnya juga. Ini dia desain di belakangnya secara overall Mitsubishi Triton yang tipe exit manual facelift improvement kayak gini. Kalau seri bedanya lumayan ya. Dia ada finishing brake-nya di sini nih. Di sini ada emos top lamp. Lampu plat nomor situ ya masih bohlam. Baserap situ ya, dia full size, dia penggerak 4 roda. Untuk di belakang sini cuma ada radio fogger. Ini enggak ada ini ya. Pengaitnya kayak gini. Ini buat buka tankinya, diesel Enimas Mempel ya buat Euro 4. Untuk sisi penumpang juga sama kayak di driver. Joknya juga manual ya. Kalau driver kan elektrik, ini ada powertronic landing dan sliding. Ini ya, karpetnya kayak gini nih. Dan dia layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang kayak gini, tuh. Untuk mesinnya, dia kodenya 4N15. 2400 pas silindernya dengan MyFrag. Outputnya 181 PS. Torsinya 430 Nm. Ya, basis sini ya, dia juga masih sini dari tanam. Untuk roh mesin sini sudah dicat, termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan perdamnya. Untuk driveline dia penggerak 4 roda. Oke, dan bikin video saya mengenai Mitsubishi Triton yang exit improvement Euro 4. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.